Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Molika Firdaus. Yeay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yeay, jadi di video kali ini aku akan membuat video map Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yeay, dan di video kali ini tuh aku dan juga subscribers aku bakalan tidur di atas gedung di map Brookhaven. Kira-kira nanti berhasil gak ya guys? Kira-kira nanti aku bisa gak ya tidur di atas gedung bareng subscribers aku? Kalian tonton aja ya video ini dari awal sampai akhir. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Tunggu dulu, sebelum dimulai jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai, let's go. Oke, jadi ini karena gedungnya itu di atas ya guys ya. Jadi kita bikin ininya dulu, taruh bisnya dulu supaya nanti bisa ke atas. Ayo sini. Anyway, ini aku gak pakai private server ya guys ya. Nah, ini langsung aja kita bakal ke atas gedung. Kira-kira di mana ya guys atas gedungnya? Kalian tahu nggak guys di mana? Apa ada yang bisa nebak atau tidak ya? Kira-kira di mana? Ya, atas gedungnya adalah di sini guys. Sini. Awas, hati-hati guys di sininya guys, hati-hati. Nah, di sini nih. Di sini kan nggak ada apa, diem apa? Ini kagak ada tangga ya guys ya. Kita taruh tangga di sini guys. Bentar. Nah, ini taruh tangga di sini. Ya, ke belakangan guys ini mah. Ya ampun. Keluarin tangga napa? Jangan saya aja. Gak bisa guys, gak bisa dikeluarin. Taruh di sini dulu. Sabar ya kak ya. Nah, ayo kita bikin di sini. Ayo bikin penginapan di sini. Kita mau tidur di sini. Nah, ini pertama kalinya ya guys ya aku bikin kayak gini. Tiba-tiba aku ada ide untuk bikin kayak beginian guys. Ada-ada aja guys. Bikin, wah udah malam nih guys, tenda 5 aja. Bikin tenda 5 aja guys. Oke, ini udah malam nih guys, pas banget nih guys. Oke, langsung aja ya guys ya, kita jangan buru-buru karena harus tidur buru-buru juga guys. Soalnya kan jam di Brookhaven cepet ya guys ya. Nah, ini aku pengen kasih tempat untuk make up. Untuk make up guys di sini. Nah, ini biar nggak berebutan. Sebentar. Biar nggak berebutan aku taruhnya ada 2 ya guys ya, tempat untuk make up-nya. Tenang guys, banyak kok. Nah, terus tambahin tempat itu juga guys, ngaca ya. Jadi kalau misalkan pengen pakai kerudung atau pengen ngapain gitu, nggak usah di tempat kaca make up guys. Terus jangan lupa ya, kita tambahin toilet guys di ujung sini. Nah, toiletnya di ujung sini guys. Ujung sini, mana cepat toilet. Nah, udah guys, toiletnya. Terus satu lagi di sini rada ngelek ya guys ya. Terus tambahin lampu guys. Yaps, betul sekali. Tambahin makanan kak di atas gedung. Tambahin makanan kak, tolong. Ya Allah, ini lagian yang baru gabung di atas gedung. Aku di atas gedung loh Iki, kalian teh nggak bisa lihat. Nih di atas gedung kakak, aku di atas gedung. Ini weh, ini aku weh.
Ini aku. Di atas. Lihat. Oke, udah ada yang bawah. Makasih ya yang mau jemput. Oke, terus tambahin ini guys, apa namanya, untuk kita bakar-bakar biar seru guys. Nah, tambahin di sini, terus tambahin juga di sini ya guys ya. Oh iya, itu tambahin lampu guys, karena ini benar-benar gelap sekali ya guys ya. Eh, ini udah malam, ayo kita harus bobo sesuai dengan peraturannya ya guys ya yang tadi. Terus tambahin lampu kelap-kelip guys, ya ampun, lampu kelap-kelip yang warna pink. Mau kelap-kelip warna pink, ayo dong cepat lampunya, kenapa nggak mau keluar. Nah, terus tambahin juga di sini guys. Nah, udah ya. Oke, aku review ya. Kamera ini kan bukannya udah ada di belakang ya guys ya. Aku review ya. Kalian tidur atau ngapain gitu. Oke guys, langsung aja ya, bakalan aku review. Bentar guys. Jangan di sini. Kalian gitu, Kak. Oke, langsung aja kita review ya guys ya. 1, 2, 3. Selamat datang. Ya, aku jatuh guys. Mundur dan jatuh. Ya, untung ada tangga di situ. Selamat datang di penginapan by penginapan di atas gedung by member Malika Squad. Mari kita masuk. Di sini ada kamar mandinya. Ada kamar mandinya ada 4 ya guys ya. Di sini 2 dan di sana 2. Nah, di sini tuh khusus untuk kamar mandi yang kalau mau pipis ataupun BAB ya guys ya. Tuh, ini udah malam tapi kita pengen begadang karena kita pengen nonton film guys. Tuh, lihat tuh, belum pada tidur kan. Terus di sini ada tempat untuk kita make up karena kita cewek jadi ribet ya guys ya. Terus di sini ada tenda-tendanya. Banyak banget kan tendanya. Enggak apa-apa guys, sengaja banyak-banyak karena wih, udah ada yang tidur nih guys. Karena supaya bisa mampir-mampir ke tenda-tenda yang lain. Nah, ini ada warung mini Inror dan Ciror. Ya ampun, di sini ada tempat untuk kita sarapan. Jadi kita nggak perlu ke bawah untuk beli makanan atau cari makanan gitu, karena di sini kita udah sediain sarapan ya guys ya. Tuh, lihat tuh. Nah, di sini toilet umum khusus mandi ya guys ya. Tuh, ya kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Oke teman-teman, so cukup sekian dari aku. Thanks for watching. See you the next video. Bye. Wassalamualaikum. Dadah guys. Don't forget to like, comment, share and juga subscribe. Dadah. Wassalamualaikum. Dadah. See you the next video. Dadah.